hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu lagi dalam Wanita hari ini, siaran 8 April 2016. Diharapkan anda yang sedang menonton ketika ini dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Dan hari ini hari Jumaat yang penuh barakah, penghujung segala hari. Dan bagi anda yang telah pun bercuti, pasti pelbagai aktiviti telah pun direncanakan untuk dihabiskan bersama dengan keluarga tersayang. Ataupun bagi mereka yang mungkin hari ini merupakan hari terakhir untuk bekerja, Sabtu dan Ahad nanti, pastikan anda telah melakukan atau merencanakan aktiviti yang terbaik untuk anda luangkan bersama seisi keluarga. Baiklah, bercakap tentang kebahagiaan, bercakap tentang keluarga, pasti ada dalam kalangan kita yang ketika ini mungkin menghadapi kesengsaraan. Apabila kita bercakap tentang kesengsaraan, pasangan yang telah pun mendirikan rumah tangga terpaksa berpisah akibat daripada ketidaksefahaman ataupun faktor-faktor yang terpaksa menyebabkan mereka keluar daripada kesengsaraan itu. Keputusan bercerai diambil untuk mengurangkan tekanan terhadap pasangan suami dan juga isteri. Namun hakikatnya, apakah pula yang terpaksa dihalang dilalui selepas bercerai seperti tekanan yang dilalui oleh suami, isteri dan juga anak-anak? Ini yang nak kita kongsikan bersama dengan anda, penonton setia Wanita hari ini. Nak tahu lebih lanjut lagi tentang topik kita hari ini, tekanan selepas bercerai, apa kata anda? Dengarkan dahulu pandangan orang ramai mengenai topik hari ini. Kalau ibu bapa ni, jangan tolonglah kalau macam tak ada isteri dia, tak ada tanggungan lagi ataupun tak ada kerja ataupun tak ada pendapatan yang tetap, tak ada tumpang tempat tinggal, tolong bantu dia dari segi kewangan ataupun tolong bagi dia dengan penuh kasih sayang lah. Walaupun ibu bapa tu ada tanggungan dia ramai, tapi tolong bagi especially untuk bagi orang yang dah lepas perceraian ni lah. Mungkin tindakan yang terbaik bagi kita bila berlaku perceraian ni, mungkin jangan mempersoalkan setiap tindakan atau mempertanyakan soalan-soalan yang sensitif lah. Mungkin itu tindakan terbaik bagi dia untuk mengelakkan berlakunya pergaduan ataupun mungkin bagi mengelakkan supaya berlaku salah faham antara dua pihak tu lah. Anak makcik lah tekanakan ada masalah perceraian ke. Makcik tak tinggalkan dia, makcik ke bagi dorongan nasihat ke kan. Kita berkumpul lah ramai-ramai kan. Tanya masalah dia macam mana kan. Stres lepas bercerai. Satu, kita kena tengok balik background. Macam saya kata, kebanyakan berpunca sekarang ni dari segi sama ada apa ni, bagi saya lah, saya tekankan dari segi agama lah. Kalau kita ada basic, ada agama, apa ni, ada iman, ada sikit daripada diri kita, mungkin kita nak bertindak sesuatu kita masih ada orang kata apa ni, ada tolak ansur lah sikit, boleh berfikir sikit. Iman tu yang mustahak. Itu dia pendapat dan juga persepsi pandangan masyarakat terhadap topik kita pada hari ini. Kalau kita bercakap tentang tekanan selepas bercerai ini, saya kira tekanan ini mungkin lebih banyak dialami oleh golongan wanita, kerana selepas seorang wanita itu bercerai dan bergelar janda, persepsi masyarakat terhadap golongan yang bergelar janda ini terdapat pelbagai reaksinya yang menyebabkan mereka ini terpaksa menanggung pelbagai tekanan. Dan saya nak kongsikan satu kes yang berlaku 2 tahun lepas di Maran, Kuala Terengganu, di mana seorang lelaki berusia 50 tahun ini terpaksa ditenangkan oleh ahli bomba dan juga seluruh warga kampung kerana beliau tertekan selepas seminggu bercerai dengan isterinya, dan beliau berusia 50 tahun. Kalau kita bercakap dalam konteks tekanan ni, tak kira lah perempuan ataupun lelaki, suami ataupun isteri, pasti semua daripada kita boleh dan pasti akan mengalami tekanan. Kita nak berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, tekanan selepas bercerai, bersama dengan Dr. Robiah K. Hamzah, seorang perunding motivasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? InsyaAllah. Cantik hari ini, tak ada cermin mata. Amin. Okey, kalau kita bercakap tentang konteks tekanan tu, tekanan itu pasti dialami oleh setiap daripada kita, tak kira lah perempuan, lelaki, kecil ataupun dewasa, kita pasti mengalami tekanan. Ya. Mungkin doktor nak kongsikan dengan lanjut lagi, apakah yang dikonotasikan sebagai tekanan selepas bercerai ni? Okey, tekanan boleh jadi fizikal sebab elemen-elemen seksual hilang. Kedua, dia boleh jadi mental. Elemen-elemen pendapatan hilang ataupun income yang patutnya ada pada keluarga dan anak-anak. Ketiga, dia emosi. Emosinya hilang, dia rasa dia tak diperlukan ataupun dia rasa dia dikecewakan.
dan juga spiritual. Dia merasa Tuhan tak sayang dia. Ataupun kita kata tak tahu kenapa Allah nak bagi aku jumpa benda macam ni dan sebagainya. Maka kita kata tekanan ialah apa saja perasaan yang dia tak boleh terima. Dia tak nak terima, tak boleh terima, tak bersedia untuk menerima. Dia akan menimbulkan tekanan. Doktor, kenapa kalau kita bercakap tekanan selepas bercerai ini, tekanan ini kebiasaannya dikaitkan dengan golongan wanita ataupun isteri? Kerana seorang isteri ataupun bekas isteri ini, kalau yang tak ada anak, tak ada anaklah. Tapi kalau dia bergelar ibu tunggal ini, tekanan itu akan menjadi lebih berat bagi mereka. Okey, pertama kita punya status image dalam masyarakat. Sebab masa ada bawa lagi tahun 50-an, oh janda. Jadi tukar pun ibu tunggal pun image dia, perkataannya tukar. Tapi image tu belum dibaharui. Semua orang tidak melihat bahawa itu adalah pingat dari Allah. Sebab itu kita kata kalau kita melihatnya pingat dari manusia, ada Tan Sri, Puan Sri, kita bangga-bangga. Tapi pingat dari Allah, kita tak rasa bahagia. Maka kita bangun kembali, hadiah dari jawatan ibu tunggal ini ialah hadiah dari Allah. Terimalah dengan penuh rela. Itu yang pertama. Kedua, kita kata kenapa wanita lebih banyak tekanan? Kadang biasanya yang menanggung adalah lelaki. Maka bila hilang, maka hilang pengusaha rezeki. Tapi bukan hilang pembekal rezeki. Ini yang saya selalu gunakan untuk persatuan. Kedua, ketiga kita kata dia hilang tempat nak... Orang kata kalau ada orang lelaki itu berani sikitlah. Okay. Jadi dia hilang tempat guard tu. Orang nak jaga tu. Oh ya, ayah dia tak apa. Padahalnya rumah sama je. Bahu nak bersandar tu. Jadi maknanya kita kata ada disebabkan oleh keselamatan, ada disebabkan oleh pendapatan, ada disebabkan kesunyian, ada disebabkan status masyarakat. Tetapi bagi ibu-ibu tunggal yang ada income yang baik, ada status yang baik, ada rumah yang cukup selesa, maka jawatan itu ataupun gelaran itu tidak membimbangkan mereka. Okey, baiklah doktor. Sebenarnya kita ada seorang pemanggil di talian ketika ini, Puan Sakinah dari pada Pulau Pinang. Assalamualaikum, Puan Sakinah. Puan Sakinah, mungkin Puan Sakinah boleh kongsikanlah bagaimana Puan Sakinah melalui kehidupan selepas proses perceraian Puan Sakinah. Okay, saya baru saja bercerai. Saya tekanan yang saya terima seperti yang panel katakan tadi adalah benar. Memang tidak dinafikan. Saya agak lost, tidak tahu ke mana tempat tujuan. Kerana sudah 13 tahun kita bersama, sama 4 orang anak. Jadi tiba-tiba sesuatu berlaku dalam keluarga. Jadi memang perasaan lost tu wujud. Tidak tahu ke mana untuk kita ceritakan, sama ada dengan kawan di pejabat, ibu bapa, makcik ke, pakcik ke. Tetapi saya yakin setelah mengharungi semua tekanan itu, akhirnya saya mendapat satu kata putus. Untuk kita biarkan satu apa macam suami, bekas suami saya pergi dan ada kehidupan lain bersama dengan anak-anak. Puan Sakinah, 13 tahun tu bukan satu jangka masa yang singkat, jangka masa yang panjang. Suka duka turun naik pasti dah dilalui dalam hubungan rumah tangga. Berapa lama masa yang diambil untuk puan bangkit semula selepas melalui proses kehilangan itu? Empat tahun menghadapi liku-liku dan ujian yang Allah berikan, dan lebih kurang macam 2 tahun itulah yang sangat sedih, pahit. Sebab selama 13 tahun kami bersama, nak kata banyak sangat rintangan, duka itu tiada. Tiada. Jadi sekali imbas saja macam sesuatu berlaku seperti tsunami. Jadi saya ambil dalam masa 2 tahun lah. Tahun ketiga baru nampak macam sinar, tahun keempat stabil. Okey. Puan Sakinah, maafkan saya bertanya. Adakah proses perceraian ini adalah proses persetujuan bersama ataupun bagaimana? Persetujuan bersama, saya sendiri yang nampak lepaskan suami itu, ada satu kebahagiaan lain yang Allah nak bagi pada saya dan anak-anak. InsyaAllah. Puan Sakinah, satu soalan terakhir untuk Puan Sakinah. Saya kira tekanan selepas kita berpisah bersama dengan pasangan bekas suami kita itu satu pengalaman yang berbeza. Tekanan yang terpaksa dilalui untuk berhadapan dengan masyarakat pula. Persepsi, pandangan masyarakat yang sentiasa ataupun meletakkan kesalahan tu kebiasaannya pada isteri.
itu bergantung kepada wanita itu sendiri. Sekira wanita itu membawa diri dia dalam keadaan yang resah, sedih, pilu, jadi perspektif daripada masyarakat luar akan pandang sangat sangat teruk perceraian yang ini. Jadi ke pembawakan kita sebagai seorang wanita yang berstatus ibu tunggal amat penting untuk ke mana kita nak bawa diri kita ni berhadapan dengan mereka. Pada saya, pendapat saya setelah saya dah mengharungi ini semua, saya berasa orang sekeliling pandang saya seperti satu motivator. Okay. Satu memberi semangat kepada orang lain. Tidaklah memandang saya ini sedih, kurangnya itu, kurangnya ini, tetapi mereka mengambil saya dalam masyarakat sebagai satu idola, satu semangat. Baiklah. Sebab ada perbezaan-perbezaan tertentu. Kenapa saya berbeza dengan orang yang bersuami, berkeluarga dan membawakan saya sebagai seorang ibu tunggal di hadapan masyarakat. Baiklah. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Puan Sakina. Tahniah saya ucapkan kerana berjaya menjadi seorang wanita yang tabah dan doktor. Ini yang kita nak katakan. Tekanan tu pasti akan ada lah selepas kita melalui proses perceraian. Apatah lagi kita melalui terpaksa mengharungi kesedihan, bertukar status dari segi masyarakat dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya kita nak mencari semangat ini dengan sokongan orang-orang di sekeliling kita? Okey, pertama kita anggap ini hadiah dari Allah. Kalau anggap ini satu bala, ini satu penderaan, ini satu siksaan, habis. Tidak ada masa depan. Sebab itu saya pesan kepada kebanyakan mereka-mereka yang terlibat, ialah kita ambil kira. Pertama, kita adalah nasib kita ditentukan oleh Allah. Kedua, kita jalani apa yang Allah bagi sebab kita hamba Allah. Yang jadi gelisah, jatuh bangun tak tentu hala tu bila diterlupa dia hamba Allah. Sebab itu pada saya sekali lagi ubat pertamanya, kalau Allah bagi jodoh, Allah ambil jodoh, Allah nak ganti dengan yang lain. Pegang kot prinsip itu. Yang kedua, kalau kasih tidak bercadang untuk kahwin lagi, pastikan gembiranya pada anak itu satu nikmat yang sangat hebat. Maka kalau kita kata bila Allah ambil satu, kamu redha, Allah akan bagi satu kegembiraan yang lain. Itu yang dialami oleh beliau. Yang kedua, kita kata kita yakin diri bila ada siang mesti ada malam. Bila ada petang mesti ada senja, mesti ada cerah. Bila hujan mesti ada cerah. Maknanya kalau hari ini saya menangis, Allah akan sediakan besok untuk saya ketawa. Maka harapan-harapan ini harus dibina berdasarkan bimbingan dari kaunselor, bimbingan dari ibu ayah yang memahami dan juga masyarakat yang hari ini sudah tidak memandang rendah sangat dah. Mereka sudah memahami dan kebanyakannya kita masuk kelompok yang boleh menyokong. Jangan masuk kelompok yang sudah alamak dia ni susah nak ambil seorang lelaki aku apa. Itu yang saya nak tanyakan, persepsi masyarakat tu ada dalam kalangan masyarakat ataupun kalangan kita ni sebenarnya dalam proses perceraian. Tapi kita terpaksa merahsiakan proses perceraian itu kerana kita takut ejekkan dan momokkan daripada masyarakat ni. Apabila seorang wanita itu telah pun bergelar ibu tunggal ataupun janda, wanita-wanita lain ni merasa wanita yang berstatus ini satu ancaman kepada mereka. Takut perempuan itulah nak rampas suami mereka, perempuan itulah yang begini, perempuan itulah yang begitu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang golongan ini terpaksa merahsiakan status mereka mengalami tekanan. Pada saya gini, status itu saya kata tadi kita terima dia di hati, bukan di kepala, bukan di muka, bukan di dahi, bukan di baju. Tak ada cok. Tak ada cok. Okey. Kalau you tak jual status tu, nobody knows. Tak ada siapa tahu. Tapi kalau terus ikhtiarkan saya ni, masalah. Sebab itu jangan merasakan bahawa anda kurang bila ada status itu. Ataupun anda lebih daripada orang lain sebab anda ada status itu. Kebanyakannya yang overnya masalah, dia rasa, aku tak ada siapa-siapa, aku bebas, aku pergi mana-mana aja, tak ada siapa perlu tanya gitu. Aku suka hati aku lah, aku nak balik pukul berapa. Itu salah. Itu dia menjual dirinya, terutama masuk dalam Facebook, cerita segala benda. Masuk pergi sana petang sini. Doktor, ada juga dalam Facebook yang meletakkan selepas mereka bercerai, mereka meletakkan status di situ single mom. Adakah itu patut ataupun tidak sebenarnya? Kalau dia bertujuan untuk cari jodoh lain. Okey, bertujuan untuk cari pasangan, nak pancing yang lain, ataupun dia memang berhajat untuk berkeluarga lagi. Maka dia boleh jual lah status tu. Tapi kalau niatnya sekaja nak tunjuk tengok walaupun aku statusnya begini tapi aku tetap nampak lawa, nampak gah, nampak ada peminat, ada itu, ada ini. Itu masalah lagi. Banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan doktor. Selepas ini kita akan berehat seketika. Adakah sebenarnya tekanan ini hanya dialami oleh wanita ataupun golongan lelaki juga turut mengalami tekanan ini? Itu selepas ini. InsyaAllah. Wanita hari ini.
Saya nak mengambil baik-baik perkataan daripada buku Sentuhan Cinta 10 Minit yang ditulis oleh doktor. Katanya, aku sayang kamu, ungkapan ataupun ayat yang sudah subur dalam budaya kita sejak turun-temurun. Tapi bila perasaan itu dah dingin, ucapan itu tinggal perkataan sahaja. Dan bila kita cakap hubungan yang dingin dalam konteks hubungan suami isteri ini, anak-anak pasti turut akan mengalami tekanannya, doktor. Yes, yes. Bukan saja kita fikir isteri dan suami, tapi anak-anak, tekanan anak-anak ini. Tekanan pertama bergantung pada dia rapat dengan siapa. Kalau kita kata dia rapat dengan ayah, tapi ayah tak nak ambil masa perceraian, ayah akan bagi kat mak semua. Normal, biasanya orang lelaki akan bagi anak tu kat mak. Maka anak ini akan lebih tekanan lebih. Kalau mak, kalau mak tak pandai nak buat penyesuaian, maka anak ini perlu diberi perhatian lebih sebenarnya. Tapi kalau dia kebanyakan, kalau kes yang datang klien ke datang ke counseling, mereka kata anak saya garanti dengan saya. Maka itu juga sokongan pada pada mak. Pertama untuk dapatkan tuntutan nafkah, kemudian untuk dapatkan pelindungan. Sebab kalau bercerai, kalau ada anak ramai, rumah kita punya. Tak payah keluar. Dan kita boleh tuntut di mahkamah semua nafkah yang patut ditanggung oleh suami. Tapi kalau macam apa ni, tarik terpaksa tali. Bergila-gila ni pening juga eh. Dua hari kat sini, dua hari dekat sana, pening juga macam tu eh. Kalau kita cakap tekanan dari konteks suami ataupun lelaki pula, rata-rata ramai dalam kalangan kita merasakan tekanan itu hanya akan dialami oleh golongan wanita saja. Doktor, tapi kita sekarang ni di talian bersama dengan Engku Imran. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engku Imran juga ketika ini sedang sama-sama membuat aktiviti motivasi yang dilindungi ya, Engku Imran. Yang mungkin akan berkongsi lah. Kalau kita bercakap dalam konteks tekanan, rata-rata ramai mengatakan bahawa tekanan itu hanya akan dialami oleh golongan isteri ataupun perempuan. Tapi selepas bercerai itu, adakah golongan lelaki ini langsung tak mengalami tekanan? Saya rasa perkara ini banyak berpandukan kepada cara perceraian itu berlaku. Jika perceraian itu berlaku dengan cara baik, antara dua-dua pihak, saya rasa tekanan ini dapat dikurangkan atau dielakkan sama sekali. So, dia bergantung kepada itulah punca perceraian itu. Tapi seeloknya kedua-dua pihak, jika kita dah ada durian, ada anak, seeloknya kedua-dua pihak mementingkan kebajikan anak-anak tu dululah sebelum kita fikirkan tentang diri kita sendiri kan. Jadi benda ni juga yang saya praktikkan dengan bekas di saya dan alhamdulillah anak kami sentiasa ceria. Yes, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah itu itu yang harus dititik beratkan, fikir anak dulu baru fikir diri kita sendiri. Tapi mungkin kalau boleh sorry macam silakan. Masih di talian, silakan. Sebab kita kata itu kalau sekiranya kita dalam bentuk apa kita kata bersedia menerima tanggungjawab itu. Tapi ada juga ayah yang tak nak menerima tanggungjawab itu. Terutamanya bila isteri yang minta bercerai. Tahniah kita ucapkan kepada Engku Imran kerana berjaya orang kata mengharmonikan keadaan tersebut. Tapi Engku Imran juga mungkin nak kongsikanlah agaknya. Saya rasa benda ini tidak boleh dilihat dari satu sudut saja. Saya rasa banyak bekas suami dan bapa tunggal di luar sana yang bertanggungjawab. Dan ada juga yang bekas isteri dan ibu tunggal yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita tidak boleh melihat dari satu sudut saja. Saya rasa kita harus melihat ini dari secara umum. Kedua-dua pihak ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita mesti titik beratkan kebajikan anak-anak itu. Bila kita telah menjadi seorang bapa atau seorang ibu, walaupun kita masih dalam perkahwinan, tidak bercerai, the kids come first sebelum kita. Jadi hidup kita selepas itu, selepas kita menjadi seorang parent, seorang ibu atau bapa, hidup kita ni terus kita hidup untuk anak-anak, bukan untuk diri kita lagi. Jadi kalau kita dapat terapkan prinsip macam itu, insyaAllah saya rasa kebajikan anak-anak itu tidak akan diabaikan. Engku Imran, mungkin kita boleh kongsikan sedikit lah kan, bagaimana agaknya kita nak kongsikan kepada penonton hari ini, tak kira perempuan ataupun lelaki, untuk menghadapi mungkin tekanan ataupun kekosongan selepas bercerai. Saya rasa benda ni support system tu sangat sangat penting. Bila saya katakan support system tu, kita perlu ada keluarga dan kawan-kawan yang memahami situasi kita. Dan saya selalu suka nasihatkan
ada antara mereka yang bertanya kepada saya, saya nasihatkan mereka, kita jaga Allah dulu, Allah akan jaga kita kemudian. Kalau kita tidak menjaga Allah, macam mana Allah nak menjaga kita? Jadi kita jaga dia dulu dan dia insyaAllah akan jaga kita. Okay, jadi kepada. Yang pentingnya kita kena berpandukan balik kepada asas tentang agama lah. Ya, kita selesaikan tanggungjawab kita dulu sebelum kita, you know, kita nak berdoa untuk apa yang kita harapkan. Benda ni senang, dia macam kita mendidik anak juga. Kalau anak kita dengar cakap kita, kita nak bagi apa pun kita tak kisah kan. Sama juga antara hubungan kita dengan Allah. Kalau kita dah jalankan semua tanggungjawab kita, apa yang kita mohon pada dia, insyaAllah dia akan tunai. Baiklah. Jadi kita jaga dia dulu. Baiklah. Okay. Terima kasih banyak-banyak itu ucapkan kepada Encik Imran Italian. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia doktor tadi. Itu komen secara orang umum, kepada semua bapa tunggal yang ibu tunggal yang sedang menonton ketika ini. Ada satu komen di laman saluran Facebook kita ketika ini daripada Patricia Umang, doktor. Katanya perceraian itu amat menyakitkan ibu bapa yang bercerai, anak menjadi mangsa, seperti anak menjadi mangsa dicaci mahupun dihina. Sebab saya seorang sebagai anak pernah mengalami perkara yang sama. Telah pun berlalu selama 17 tahun berlaku perceraian ibu bapa saya. Sehinggakan saya sangat cemburu kawan-kawan ada keluarga yang bahagia mempunyai bapa yang bertanggungjawab terhadap anak. Sehinggakan saya pernah dicaci kawan-kawan kerana tidak mempunyai bapa. Syukur Tuhan, bapa tiri saya lebih memahami dan mengambil berat terhadap saya dan adik saya walaupun sekadar anak tiri. Soalan khas untuk doktor, ya. Adakah bertanggungjawab ibu bapa yang telah bercerai terhadap anak? Apakah hukum ibu bapa yang telah bercerai langsung tidak mengindahkan anak-anaknya, doktor? Okey, pertama kita kata perceraian ini memberi, boleh orang kata memberi medan untuk anak cepat matang. Itu yang pertama. Kita kalau boleh kita tak nak tengok perceraian ini sebagai negatif. Betul. Okey. Sebab ini perintah Tuhan. Ini mahunya Allah. Bila mahunya pencipta, we cannot deny. Kita tak boleh tolak. Maka pada anak kita nak ambil kira pertama, kalau tak dapat kasih sayang daripada ayah, Allah akan bagi kasih sayang dari orang lain. Itu memang Allah ganti. Itu apa yang terjadi. Maka yang kedua, kalau dia tidak bertanggungjawab atas sebab pertama tak mampu, kedua dia tak tahu agama, ketiga dia tidak merasa hubungan itu penting. Sebabnya mak ayah dia tak beritahu, keluarga tak bantu. Itu sebab kita itu boleh guna mahkamah. Kalau dia mampu dan tapi tak nak membantu, maknanya kita boleh tuntut melalui mahkamah. Artinya ada formal way, ada informal way. Ada friendly way, ada yang fight di mahkamah. Sebab itu kita kata tanggungjawab itu dari segi undang-undang agama apa pun, ibu ayah harus bertanggungjawab. Doktor, kadang-kadang kalau kita cakap tentang tekanan selepas bercerai ni, manusia ni kadang-kadang kita memilih sikap untuk mementing dan memikirkan diri kita sendiri. Kita telah pun berpisah dengan bekas suami ataupun bekas isteri, kita dua-dua melalui proses kesengsaraan, penafian kesedihan tanpa kita memikirkan bahawa ada insan lain yang sebenarnya turut berduka melihat kesedihan kita, anak-anak khususnya. Ya. Bila kita bersedih, kita tak mampu beri perhatian kepada anak-anak. Bila kita tak mampu untuk bangun, kita tak pedulikan anak-anak. Okay. Apa yang nak dikongsikan? Pertama gini, sebab itu saya melihat kalau dia tak bercerai, gaduh hari-hari, itu gambaran yang paling buruk pada anak-anak. Dan gambaran itu memberi contoh paling buruk dalam kehidupan. Dirakam anak sampai mati. Oleh sebab itu, kalau sekiranya perceraian ini, maknanya kalau hidupnya bergaduh, perceraian memang dibanggakan oleh anak-anak. Kebanyakan klien saya yang tengok mak ayah bercerai, bila saya suruh anak-anak, mak dia bawa anak-anak dia, kami memang nak suruh lama dah. Ibu yang tak nak. Kita dah lama dah, kalau boleh tak ada ayah pun tak apa sangat-sangat. Jadi maknanya balik, kalau dah daripada berkahwin kemudian bergaduh, jadi contoh terburuk pada anak-anak, maka anak, kebanyakan anak yang saya temubual, anaknya redha, bahagia, oh best, tak ada ayah, tak bising, tak ada gaduh, tak ada apa. Tak pukul dia, tak macam tadi maki hamun, tak ada maki hamun. Jadi anak itu pindah ke satu dunia yang sangat tenteram bersama ibunya. Dengan syarat ibu harus benar-benar bertanggungjawab. Dalam arti kata, bila ayah tak ada, dia dah sebelah tak ada. Makanya jangan kata, itulah ayah awak. Bukan ibu nak bercerai, ayah yang suka bercerai. Tak boleh sebut buruk ayah. Kalau anak dengan ayah, jangan sebut buruk ibu. Kerana mereka tetap berkongsi darah.
Maknanya darah mak ada dekat anak, darah ayah ada dekat anak. Itu tak akan putus sebab tak akan putus. Sebab itu mak mesti sayang anak for the sake of anak and for her. Okey. Kalau maknanya beli hantar beri, jangan putus hubungan dengan keluarga. Baiklah. Telefon, raya khabar, jawab ayah, cakap kat ayah, ayah happy birthday, whatever lah. Itu penting sangat. Okey. Doktor, secara ringkasnya mungkin doktor boleh memberi sedikit pesanan kepada penonton yang sedang menonton kita kini, bagaimana untuk kita mengelakkan tekanan selepas proses perceraian ini, tak kira sama ada kita perempuan ataupun lelaki. Okey, pertama pastikan perceraian itu melalui proses mahkamah yang sah. Ada suratnya, ada pengesahannya. Kalau tuntutan-tuntutan tu ada keputusan tuntutannya, dan buat tuntutan balik ke mahkamah supaya keputusan mahkamah itu dibawa dalam hal harian. Artinya kalau nafkah banyak ni, banyak ni, banyak ni, maka tolong tuntut, dapatkan surat pengesahan, hantar ke majikan suami untuk dapatkan nafkah ada. Itu yang pertama. Kedua, pastikan kita boleh berdiri. We can stand on our own. Ada gaji, ada kereta, boleh memandu, anak boleh sekolah. Kalau tak ada rumah, kita kena sewa rumah yang dekat dengan sekolah anak contohnya. Tapi kalau rumah itu rumah kongsi, kita duduk. Jangan suruh suami, kita pula keluar bawa anak-anak. Jangan. Kita duduk, suami akan keluar. Kalau sudah putus, dah jatuh talak. Sebab ada isteri yang tak merajuk, tak nak duduk situ. Tak. Jangan. Sebab itu kebanyakan mereka harus dibantu dengan nasihat-nasihat yang mampu untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kereta dan bersuami. No, kita ada 4 anak dia. Itu waris untuk anak. Dan dia kata, itu kan nama saya. Saya tak boleh pegang. Tak. Saya ni nak jadi babysitter pada anak awak. So maknanya semua bilik suami akan jadi bilik anak. Jangan kata malulah pula, tak segarlah pula, rasa tak cantik, jangan. Ambil apa saja yang mampu sebab kita ada khazanah yang kita nak jaga 4-5 orang atau 3-4 orang. Artinya jangan rasa bersalah. Jangan putus hubungan dengan mak mentua kalau mak mentua masih sayang kita. Kedua, pastikan kita dan keluarga baik. Maka anak ada nenek, ada atuk, ada uncle, ada aunty yang boleh menampung sikit keceriaan-keceriaan yang hilang. Kalau ayahnya ceria. Kalau ayahnya meragam, eloklah. Maknanya kita ada orang support supaya anak ada tempat. Okay. Balik cuti, balik rumah nenek, balik rumah uncle, pergi jalan, pergi melancong dan sebagainya. InsyaAllah. Doktor, kalau bagi penonton-penonton yang mereka yang mungkin mengalami masalah tekanan dan sebagainya, siapakah orang yang seharusnya mereka pergi untuk mendapatkan nasihat terbaik? Okey, pertama nasihat dari Tuhan. Sebab itu mesti come back to God. Balik jumpa Allah, balik pegang, pakai bahasa apa pun tak apa. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia dapat kawan yang the best friend yang boleh guide dia, bimbing dia, teman dia dan sebagainya. Kawan yang boleh berkongsi rahsia pagi dan petang. Ketiga, keluarga, kalau keluarga mampu menerima perceraian itu secara positif. Kalau keluarga tak mampu, itulah kamu yang mana-mana nak bercerai. Itu kan dah susah, dah mak pula susah. Tak payah. Duduklah sendirian. Duduklah bersendiri, tak payah bersama dengan keluarga kecuali kalau keluarga yang menyokong. Sebab itu yang ketiga, jangan rasa terasing, jangan rasa kita ni dah useless, jangan rasa orang pandang rendah. Perasaan ini yang membuat dia berudung. Dan perasaan ini hadiah dari Allah. Aku nak jadi hamba Allah. Aku nak ajak anak yang masuk syurga. Aku nak bimbing. Kalau Khadijah 2 kali cerai, makanya akhirnya dapat calon syurga. Maka jadi ketua di syurga kerana dia yakin apa yang hilang Allah ambil dan Allah akan ganti dengan yang baru. Kalau dia bercita-cita begitu, Allah akan temukan dia dengan kebahagiaan-kebahagiaan dalam bentuk lain. Kalau bukan dalam bentuk perkahwinan, dalam bentuk kejayaan, dalam bentuk kerja sukarela dan sebagainya. Jangan merasa tidak berguna, jangan rasa dunia kecil, jangan rasa sempit hidup. No. Selagi boleh makan, boleh tidur, anak selamat, insya-Allah itu lebih bahagia dari Allah. Semoga bagi anda sedang menonton ketika ini, insya-Allah dengan apa yang dikongsi oleh doktor dapat membangkitkan semula semangat anda, khususnya bagi golongan wanita yang mungkin mengalami keadaan yang cukup tertekan selepas mengalami proses perceraian. Pesanan juga kepada masyarakat, peranan mereka terhadap golongan ini. Sebab itu yang tak kerja kena cari kerja. Tak ada income, semua jadi tunggam. Sebab itu make sure dia ada kerja dari rumah ke, online ke, apa ke. Get thing done by your money. Kalau tidak susah juga. Mungkin kita perbetulkan sedikit persepsi masyarakat. Kadang-kadang rakan-rakan di pejabat, rakan-rakan di luar dan sebagainya. Apatah lagi kalau golongan selebriti, doktor. Mereka ini terpaksa menerima kecaman-kecaman daripada orang yang tidak mengenali dan memahami masalah mereka. Bagaimana nak mengharungi? Sebab itu pertama, ancaman, kecaman dan semua itu hadiah dari Allah. Jangan melihatnya sebagai kudis. Kita sakit. Anggaplah dia, ya Allah, Allah nak tegur aku, Allah nak bantu aku, Allah nak baiki aku. Maka semua kecaman itu akan jadi bahagia. Akan jadi satu kata bunga-bunga hadiah. Jangan anggap kata, oh itu sebagai racun. Tak. Inilah hadiah-hadiah dari Allah. Bunga-bunga yang akan membuat aku lebih kuat, lebih tegas, lebih jelas dan akhirnya jelas matlamat untuk jumpa. Hidup ni untuk apa?
Baiklah. Satu perbincangan topik yang sangat menarik. Saya kira insyaAllah dapat memberikan semangat dan inspirasi kepada anda yang menonton ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada doktor kerana sudi bersama dengan kami. Kita akan berehat seketika. Teruskan bersama kami selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, hari ini saya nak kongsi apa itu risdom dan bagaimana jalan yang paling terbaik untuk kita nak mengatasi. Dan sebenarnya penyakit risdom tuan-tuan, kalau sekiranya kita tengok mana-mana rajah di internet, di TV ataupun di buku, penyakit risdom sebenarnya dia sejenis lendir yang mana dia ada di kepala kita, di muka dan di telinga. Tak, cuma ini saya nak kongsi ini jalan yang paling terbaik bagaimana cara kaedah rawatan. Kita menggunakan formula air zam-zam yang mana kita akan basah di putih kapas, kita akan letak dalam telinga selama 3 minit. Bila kita nak tahu penyakit kita atau teruk atau tidak, peratus penyakit risdom setiap individu lah. Okey, tak sampai 5 minit tuan-tuan. Apabila kita tak sampai 5 minit, kemungkinan dia ada bunyi, dia ada tindak balas bunyi. Kita menggunakan herba ni tuan, kebaikan herba ni, ubi raja satu ni, kebaikan dia, dia akan cairkan lendir yang mana lendir tadi dia ada di kepala kita, di muka dan di telinga. Kalau sekiranya dah sampai 5 minit, apabila kita dah bersin, meleleh keluar tu menanda kita dah teruk. Kita tengok tuan-tuan, kemungkinan kebaikan yang kita dapat hari ni, apabila kita buat pemeriksaan secara percuma, pernafasan kita rasa lega, kepala kita jadi ringan, mata kita punya para penonton ini. Penyakit risdom ni yang kita dia ada 3 kategori. Pertama sekali risdom tulang yang kita takut. Risdom tulang ni berlakunya kemungkinan boleh jadi polip dalam hidup kita. Yang kedua risdom daging. Risdom daging ni kadang-kadang kita tumbuh jerawat batu. Benda ni akan berbau busuk. Yang ketiga risdom angin yang berlaku kebanyakan dalam masyarakat kita ini. Dan risdom angin ni tanda dia tertuan gatal mata, gatal hidung, bangun pagi bersing, mulut berbau, rambut jadi gugur. Tu kita kategori sebagai semua tu penyakit risdom. Kebanyakan ada juga apabila kita buat rawatan tuan-tuan, ada setengah tu boleh keluarkan darah. Tu menanda kita dah teruk, kemungkinan yang kita takut dia dah jadi polip. Polip ni tuan-tuan dia jadi ketulan daging yang mana dia akan blok pernafasan kita, dia akan blok segala perjalanan air mata kita. Penonton boleh datang dulu di pusat terapi kami yang mana hari ini Sinar Permata dah buka hampir di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Para pendengar boleh hubungi saya di talian 019-24-34-888 ataupun para pendengar boleh buka laman sesawang kami di www.sinarpermata.com. Wanita hari ini. Seperti biasa hari Jumaat dalam segmen tajaan bersama dengan abang telajat laris kita sekarang ini. Mana dia ni? Selalu dia menyanyi dulu. Astaghfirullahalazim, Datuk. Kenapa duduk bawah? Ya Allah, saya ni duduk bawah ni, saya nak tunjukkan cara penggunaan. Cara penggunaan ya. Cara penggunaan krim panas makbul munaat krim panas pula. Krim dah molekul. Sebenarnya pak cik ni sebenarnya maklumlah bila dah tua-tua macam-macam masalah ada. Datuk, baju cantik tak apa duduk bawah? Oh, saya kena bangun dulu ya. Saya nak tunjukkan kalau kita tengok demonstrasi dekat kaki ni, saya zoomkan dekat-dekat ni ya. Sebelum ni orang kata pak cik ni susah nak berjalan, lengleng badan. Tapi jangan takut. Lengah-lengah badan. Lengah-lengah badan, ya. Lengah-lengah badan. Sakit lutut, sakit kaki semua. Dan yang paling penting, krim panas ni juga boleh orang kata diaplikan di bahagian tangan. Biasanya kalau macam orang-orang yang berusia ni, dia akan masuk kebas-kebas. Okey. Kebas-kebas badan. Jadi, kita boleh applykan macam ni. Cara apply ni macam ni. Sambil kita guna jus gamolek gold tu, kita gerak-gerakkan. Sebab sebelum tu Fiza, tangan dia ni susah nak bergerak. Dia macam tegur kulai tangan dia tau. Tapi bila dia gunakan ni, alhamdulillah. Betul tak pakcik? Betul pakcik ya? Okey. Alhamdulillah tangan dia yang sebelum ni tegur kulai, kebas-kebas. Orang kata dah boleh bergerak. Sebelum ni kata nak buat kerja kampung susah. Nak petik buah kelapa susah. Nak orang kata nak gerudi buah kelapa susah. Nak pergi umrah susah. Tapi alhamdulillah tangan yang tegur kulai, tangan yang kebas, bila dia gunakan ni, dia rasa berangin, Fizal.
Cuba Fiza cium sikit bau dia, Fiza. Bau berangin. Dan Fiza sebenarnya hari saya kurang ceria, Fiza. Al-maklum lah kan, saya ditemari oleh bunga sekuntum je. Datuk suka ada dua kuntum bunga. Ya, saya suka dua kuntum bunga. Jangan pun nanti lama-lama sekuntum. Tinggal sedih saya. Fiza, sambil saya tunjukkan cara penggunaan krim ni, Fiza. Ramai orang kata-kata, macam mana Datuk saya guna krim Gamolet Gold ni. Tapi saya nak lagi cepat kesan dia. Tapi macam krim pun rasa dia panas. Memang rasa dia panas. Dia rasa panas dan yang penting sampai ke tulang. Okay. Dan kesan hangat ni, terutama mereka yang mengalami masalah kebas kebas badan, yang orang kata susah nak semayang, susah nak berlari. Lepas tu maklumlah bila kita dah usulkan opa-opa, makcik-makcik kan masalahnya, guna benda ni, gerak-gerakkan kaki macam ni, gerak-gerakkan tangan, insya-Allah dia boleh membantu Fiza untuk kita kekal cergas dan juga sihat macam pakcik yang berusia 52 tahun ni. 52 tahun tapi alhamdulillah orang kata bila dia menggunakan jus Gamolet Gold dan juga krim panas maklum munajat, yang sebelum ni tangannya terkulai-kulai macam ni, dia kata badan pun susah nak bergerak. Dia gunakan ni, alhamdulillah, bukan seorang dua orang yang cakap, dah beribu orang yang guna dan mereka kata boleh membantu sebenarnya mereka untuk lebih cergas dan juga bertenaga. Dan saya syorkan kepada anda yang ada masalah yang sama macam pakcik ni, kalau kita tengok sebenarnya kaki dia ni, kalau kita zoom dekat kaki dia ni, orang kata lagi orang kata sebenarnya tak apa-apa nak sihat, tapi dia boleh guna ni, alhamdulillah dia boleh membantu sebenarnya untuk lebih kekal cergas dan juga bertenaga. Okey, Datuk, selain daripada krim tu tadi, Datuk ada bawa lagi dua produk hari ni. Dia sebenarnya macam ni, rupa krim tu macam ni. Kenapa krim ni, Fiza, perlu kita gunakan? Pertama sekali, krim ni dia boleh membantu untuk membuang angin. Orang perempuan pun boleh guna, yang untuk orang menopause. Biasanya angin banyak, dia boleh mengurangkan daripada kita badan kita kemum perut. Lepas tu kalau kita biasa, kita senggugut, dia boleh kurangkan daripada masalah kembung perut tu. Dan yang paling penting, dia boleh mengelakkan daripada gigitan nyamuk. Gigi ternyamuk sebab, Fiza, dia ada 5 jenis herba. Iaitu dia ada lada hitam, dia ada serai, dia ada halia dan juga limau purut. Kalau kita nak cerita tentang Gamolet Gold ni pula, Datuk? Gamolet Gold ni saya rasa ramai orang tertanya, kenapa dah tukar kotak baru ke? Sebenarnya memang kita dah tukarkan pack baru, di mana kotak dia lebih eksklusif, lebih bagus, dan yang paling penting ia memberi kesan dalam masa 24 jam kita akan rasa lebih segar. Orang kata boleh membantu badan kita lebih segar, mata kita yang orang kata tak berapa nak celik tu tercelik. Lepas tu kaki kita yang tak berapa nak lari tu boleh berlari. Dan yang paling penting sebenarnya produk kami mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan mendapat pengiktirafan halal. Sebenarnya, Fiza, orang kata kalau bolehlah, Fiza, kan? Fiza pun kena cuba juga, sebab Fiza pun sekarang ni macam sedih je saya nampak. Kawan saya jauh. Kawan jauh. Jadi ia juga boleh membantu mereka yang melalui mata kemurungan seperti Fiza. Dan yang paling penting, orang tua, orang muda semua boleh cuba. Saya syorkan kepada anda kalau sana nak dapatkan Fiza. Fiza tak ada bagi tadi. Dia ceria terus. Ni tak ada. Saya Selasa saya okey lah. Selasa okey. Kawan saya tu balik. Dan yang paling penting, Fiza nak dapatkan ni, Fiza. Kalau kat mana tu nak dapatkan ni? Dapatkan dia mudah saja. Kalau nak macam pakcik ni segak, nak kuat, cuba buat macam ni sikit pakcik. Tangan dulu dia gagal aku lagi. Silap yang pergi Datuk tu. Kuat. Okey, kalau nak kuat macam pakcik ni, gagal macam pakcik ni, guna Gamolet Gold, harganya tahu tak berapa? Tak tahu. Tak tahu, dah beli banyak kali dah. Okey, harganya RM88 sahaja. RM88 sahaja. Okey, Datuk. Kadang-kadang selain daripada... Janganlah, aku tahu. Awak tahu. Selain daripada di toko-toko jamu kan, bagaimana caranya untuk mungkin peminat-peminat produk Datuk nak mendapatkan produk ni? Lihatlah, pandanglah pakcikku yang handsome, pakcikku yang gagah, tiru macam saya. Bling-bling, eh? Bling-bling. Silau. Nak dapatkan dia mudah saja, Fiza yang kemurungan. Kita boleh dapatkan di kedai runcit, pasar malam, kedai jamu, di mana sahaja. Produk kami memang telajak laris. Ingat produk di Herb, ingat produk telajak laris. Ada masa lagi. Boleh ada lagi. Ini try buat baru saya. Ada macam tu. Sesuai dengan baju. Itu mungkin kena ke depan sikit. Boleh libas baju depan, baru nampak sikit kan. Sebenarnya, Fiza, saya datang hari ini pakai baju Rizman Ruzaimi. Adina Ruzaimi. Dan sebenarnya saya ni dah yakin. Produk saya ni, gara-gara saya keluarkan produk ni, alhamdulillah, produk saya telah terjual lebih daripada 150,000 botol. Tahniah. 150,000 botol dalam masa setahun. Dalam masa setahun, ya. Baru nak kira tadi, sebulan. Okey, baiklah, Datuk. Secara ringkasnya, sekali lagi, nak dipromosikan kepada pengguna-pengguna produk di Herb. Secara ringkasnya, kepada anda dekat luar sana, kan, yang tercari-cari, ada keluar macam-macam produk baru keluar. Produk A, produk B, produk C. Kenapa anda perlu, orang kata, muskil lagi dengan kebersihan?
dengan kebaikan produk saya. Sebab saya akan cakap seorang-seorang, saya dah berada kat Wanita Hari ini dah hampir 5 tahun. Daripada daripada Azizah Arifin, muncul pula orang A, muncul pula orang B, muncul pula Fiza Sarjahan. Jadi anda kena yakin dengan kebaikan produk saya dan produk saya mendapat kelulusan. Saya menyerayu buat banyak. Masa pun dah habis. Kesihatan tak boleh dijual beli. Gunalah produk Abang Telajak Laris. Ingat produk D-Herb, ingat produk Telajak Laris. Terperanjat ke gelo. Okey, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan bawa lubang, duduk. Cepat mati ini lagi. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini telah pun sampai ke penghujungnya untuk siaran 8 April 2016. Diharapkan apa yang kami paparkan hari ini sedikit sebanyak dapat membantu dan memberikan manfaat kepada kita semua. Hari Isnin nanti, kami akan kembali lagi dengan satu lagi topik, iaitu lelaki muda ataupun lelaki tua lebih hot. Mana satu pilihan anda? Anda juga boleh kongsikan pandangan dan pendapat anda mengenai pilihan anda, lelaki tua ataupun lelaki muda ini, di laman sesawang Facebook kami di www.facebook.com/whitv3. Dan anda jangan lupa juga, hari Isnin ini kami akan membawakan seorang lagi Mr. Fixit yang akan berkongsi dengan anda pelbagai isu dan juga pendapat mengenai trend fashion semasa. Jika anda mempunyai sebarang soalan yang ingin diajukan, anda juga boleh ajukannya di laman sesawang Facebook kami. Kami akan kembali lagi hari Isnin nanti insya-Allah bersama dengan anda. Jangan pastikan temu janji anda bersama dengan kami hari Isnin nanti. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.